Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan yaitu Canon T50. Oke, Canon T50 ini saya coba dulu, nanti baru saya akan terangkan. Ini saya taruh di program. Nah, ini untuk mengetahui lebih lanjut saya copotin lensanya dulu. Oke, jadi di sini kamera ini setelah dimasukin baterai semuanya tidak berfungsi dengan normal, cuma bunyi dungu aja seperti bunyi motor yang tidak ada menarik apa-apa gitu. Jadi tidak bisa dipakai sama sekali, dan ini pintu baterainya juga dikasih solatip. Pusing. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Jadi ceritanya beliau ini beli di satu media online. Setelah barang ini datang, terus si penjual ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Jadi kamera ini mempunyai kendala, yaitu mesinnya macet. Tutup baterainya juga tidak bisa ngait, dan juga lensanya ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut eksekusi lebih dalam, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena pertama subscribe itu gratis, yang kedua agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya, dan juga agar tim eksekusi, eksekutor, dan tim editing lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi lebih dalam Canon T50 dan cleaning lensa Canon 3570 makro. Check it out. A few moments later. Oke, untuk teman-teman, di sini saya coba untuk mengecek terlebih dahulu karena di bawah sini ada mesin motornya. Jadi saya akan mengecek mesin motornya ini serta rangkaian-rangkaian giginya, apa yang terjadi, entah ada apa yang nanti akan terlihat aneh dari susunan-susunan giginya ini. Nah, nanti saya akan buka semua rangkaiannya untuk mengetahui penyebab si mesin ini tidak berjalan dengan normal. Oke, untuk teman-teman, di sini saya menemukan satu keanehan. Jadi si motornya ini dengan giginya ini tidak berjalan bila ada beban. Jadi si motornya ini tidak bisa berjalan kalau ada beban, yaitu bebannya itu ya gigi-gigi yang lainnya yang saling berkaitan dengan si motor. Jadi secara nggak langsung itu rumah si motor ini dengan gigi yang nempel di motor itu sudah aus, jadi tidak bisa menggigit kencang atau nempel dengan kencang karena
mungkin sudah kemakan usia atau sudah emang sudah waktunya rusak. Jadi ini nanti saya akan perbaiki yang di bidang ininya. Nah ini dia, nanti saya akan perbaiki, nanti kita akan coba, nanti teman-teman bisa melihat. Oke teman-teman, ini sudah saya rakit dan sekarang saya langsung tes dan ternyata hasilnya normal. Oke teman-teman bisa melihat ini sudah berjalan. Oke, nah ini sudah berjalan. Jadi saya tinggal menyusun lagi semuanya. Nanti setelah ini saya tinggal mengcleaning lensa kitnya dia ini, lensa 35-70 makro AFD. Nanti kita akan cleaning. Nah sekarang bodinya sudah selesai, saya akan coba memainkan di beberapa technical, yaitu di shutter speed demi shutter speed. Nanti kita akan lihat kalau sudah normal langsung saya rapikan dan saya akan akan main cleaning lensanya. Nah, tapi sebelum itu nanti tutup baterainya saya akan rapikan juga, jadi tidak ada solatip. Ini kamera udah kayak paket isolatif. Oke, ini saya cek dulu bukaan demi bukaan apakah sudah berjalan dengan normal. Teman-teman, ini sudah normal untuk kameranya. Nanti saya akan rapikan sedikit tempat baterai, lanjut untuk cleaning lensanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan cleaning lensa 35-70 makro AFD ini. Jadi nanti si empunya ini udah siap pakai, baik dari mesinnya sudah oke, tutup baterainya sudah kait lagi, dan juga lensanya sudah cleaning.
teman-teman, optik belakang sudah selesai. Nanti kita lihat. Nah, ini cantik sekali. Nah, sekarang kita tinggal cuci bagian depan. Oke, teman-teman, selesai sudah pengerjaan untuk Canon T50 ini dan cleaning lensa. Nah, jadi di sini harus lebih waspada atau hati-hati untuk membeli barang-barang di media online. Lebih baik bisa COD, langsung tes, yang lebih baik lagi ke counter untuk minta agar tahu tokonya di mana, garansi berapa lama, itu lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih, dan ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.